selaku ketua panitia yang ditunjuk dalam rangka tasyakuran serta pengukuhan ranting di Jakarta Barat, mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada dulur-dulur semua sehingga acara ini dapat berlangsung dengan hikmat, dengan lancar, dan dengan aman. Kemudian ini merupakan acara pertama kita sebagai cabang Jakarta Barat. Saya selalu bilang atau saya sering diskusi dengan dulur-dulur ketua ranting, ketua rayon, dan pengurus cabang bahwa acara ini bisa menjadi uji coba kita dalam rangka nanti pengesahan. Kasih anak yang soleh dan soleha, juga menantu yang soleh dan soleha. Sebenarnya saya ini gak enak karena banyak sesepuh di depan ini. Beliau adalah sebenarnya yang pantas ngomong, tapi karena ini adalah amanah, saya gak mau menyia-nyiakan amanah. Allah mempersatukan kita dalam persaudaraan esatrati ini merupakan kenikmatan yang luar biasa. Jadi sebenarnya konsep persaudaraan esatrati ini pernah dicanangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak meleset, persaudaraan yang luar biasa ini merupakan kenikmatan yang harus kita syukuri. Karena saya sendiri itu ya Allah merasakan bagaimana pedihnya, nikmatnya Latin esatrati, gulung tikar muntah berapa kali. Iya, udah muntah ditendang lagi. Aduh, konsep dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Andekan esatrat menyebar ke mana-mana, insyaallah enggak ada bencana. Mekarlah bunga teratai di jiwaku tanam.